Ya, kali ini aku dapat servisan. MacBook Acer ya. Yang tipenya Acer Aspire E511 E51 Strap 131, itu tipenya ya. Ini kerusakannya baterainya tidak mau ngecas dan tanda silang ya. Di belakangnya tipenya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba dulu dinyalakan apakah dia bisa. Kita nyalakan dulu guys. Ya, di sini tidak mau nyala sama sekali. Di cas pun dia tanda di baterainya itu silang ya guys ya. Tanda di baterainya silang. Kita langsung membongkarnya saja ya guys ya. Kita balik dulu. Nah, untuk membongkar notebook yang tipe seperti ini, kita perhatikan bautnya di belakang. Bahkan di balik laptop ini ada, kita lepas semua baut yang ada ya. Ya guys, di sini bautnya sudah terlepas semua, tinggal kita buka casingnya ya guys ya. Kita buka casing belakangnya. Ya, jika bautnya sudah terlepas semua, kita buka casing belakang tuh sangat mudah guys ya, seperti ini ya. Kita buka. Ya, di sini terlihat soket baterainya seperti ini. Dan tipe baterainya juga terlihat di sini. Ya, kita lihat dan pastikan dulu bahwa
Jika ingin membeli baterai laptop, harus samakan dulu soket dan tipe baterainya. Jangan sampai nanti kita beli baterai laptop ternyata tidak bisa dipasang karena baterainya tidak cocok, ya. Ya, kita pasang bautnya lagi, dan untuk pemasangan baterai dan pengecekan baterai kita lanjut di video paduannya ya guys ya. Terima kasih. Lanjut part 2 ya.